Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan bahas tempes ya. Di desain tempes sebenarnya itu nggak perlu banget menurut aku. Dan aku udah wanti-wanti di video sebelumnya, itu gak worth it banget. Dan ada juga sih yang orang yang ngegas gitu ya. Itu kan perlu banget bang buat menentukan item yang kita inginkan. Sebenarnya itu sangat mahal banget ya. Kita harus membeli desain tempes terlebih dahulu baru kita gunakan. Sebenarnya ada cara lain untuk mendapatkan item yang kita inginkan secara gratis dan tanpa menggunakan item desain tempes ini guys. Nah, penasaran caranya seperti apa? Tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ingat di pojok warna merah tulisannya subscribe guys. Oke? Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS underscore Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Ya, cara untuk mendapatkan item-item yang kita inginkan itu sebenarnya gampang banget. Yang pertama yang harus kita lihat adalah ini dia itemnya. Kalau kalian sudah lihat item yang kita inginkan ya, langsung kita klik buat. Nah, pada saat perubahan item ini baru kita langsung klik buat guys. Anggap kita ingin mendapatkan serangan inventory ya, kita tunggu sebentar. Kalau sudah berubah langsung kita pencet cuy, dan pasti akan mendapatkan item inventory. Dan justru sebaliknya, kalau kita ingin mendapatkan item serangan pemburu ya, kita tunggu aja ini itemnya, gambarnya ini berubah ke pemburu gitu guys. Langsung kita rubah, tuh kan? Langsung kita dapat itemnya, gampang banget kan? Gak perlu mendapatkan tempesnya cuy. Desain tempesnya gak perlu itu ya. Itu dua kali memakan biaya soalnya. Tapi kita harus tunggu pada saat berubah di awal, jangan di tengah-tengah atau di akhir, nanti keburu berubah langsung gitu guys. Sekarang aku ini akan mencari pengendaranya ya. Tunggu sebentar, kalau udah berubah langsung ke pengendara, tuh kan klik langsung berubah jadi pengendaranya guys. Gampang kan? Gak perlu menggunakan desain ini lagi karena mahal banget coy. Kita berapa harus memerlukan desain ini ya? Tuh kan? Itu sangat mahal banget soalnya di berapa itu ya? Di bagian Resident Evil ya, itu kalau gak salah harganya 50 atau 90, itu harganya mahal banget. Padahal kita bisa gunakan trik ini guys. Kita yang perlukan itu ya kubus emas ini sih ya, harus kita miliki. Meskipun kita miliki kubus satu, tapi kalau kalian menggunakan cara seperti aku ini 100% bakalan berhasil guys. Oke, di sini akan aku coba lagi di sini ya. Pertahanan, oke, pertahanan inventory akan aku gunakan. Langsung kita klik, langsung berubah cuk, langsung berubah tadi itu inventory-nya. Akan aku tunggu lagi sebentar. Inventory, gambar inventory. Waduh, belum juga. Jadinya seperti itu, guys. Oke, kita akan tunggu ya ke inventory lagi. Ya, berubahnya gambar berubah. Ya, langsung kita klik lagi ke situ jadinya. Tunggu lagi pengendara deh. Kok inventory sekarang? Jeder. Inventory ke situ jadinya. Tapi untuk diserangan ya bisa ya dikombinasikan ya, yang mana ingin kita buat gitu ya. Panah, tuh kan langsung panah. Kayaknya ini ngebug deh guys.
Kayaknya menurut aku ini ngebug deh. Soalnya kalau di pertahanan itu acak, tapi kalau di serangan bisa kita buat ya sesuai yang kita inginkan. Tuh kan, inventory lagi, pengendara deh akan aku buat. Tapi koneksi kalian harus lancar ya. Jangan ada jaringan terhubung, nanti bakalan kacau cuy. Ini udah fix deh kayaknya. Bisa cuy. Bisa aku buat itu pengendara. Oh iya, kayaknya itu ngebug cuy di serangannya. Oh iya beneran. Karena aku coba lagi ke inventory. Ini gambarnya aja kita lihat ya, yang mana ingin kita buat. Oh iya, berarti ini ngebug guys untuk di serangannya. Berarti udah ada yang lapor nih. Kalau kemarin-kemarin aku coba untuk di pertahanan bisa guys, tapi sekarang masih yang bisa itu di serangannya. Tuh kan, gak ada ngebug gitu ya. Gak ada yang salah di serangannya, tapi kalau di pertahanan ada yang salah nih. Akan aku coba lagi di inventory, coba nih. Duluan berubah langsung cuy. Oke, itu dia sedikit tips dari aku ya untuk pembuatan item tempest ya. Caranya seperti tadi itu ya. Kita buat pengendara, langsung klik pengendara, langsung seperti itu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys ya, di pojok ya, di pojok warna merah tulis aja subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di intro TF. See you next. Bye bye.